Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ini saya mau ngobrol-ngobrol mobil Kijang yang baru dibeli dengan harga 20 juta. Ini saya menunjukkan kondisi mobil langsir sawit, surat komplit tapi mati. Nah, ini kondisinya. Dalamnya kita lihat sasisnya, bro. Nah, ini sasisnya kondisinya. Nah, ini sudah di ada tambalan las. Kalau mobil langsir, lur, kalau kita tidak jeli untuk memilih kondisi seperti ini sasisnya. Jadi dulu-dulu kalau beli mobil harus dicek betul-betul. Kita lihat samping kiri. Jadi untuk mobil-mobil yang jenis ini diutamakan itu kebanyakan para dulur-dulur yang mencari-cari mobil untuk muat, itu pasti yang diutamakan adalah kondisi sasis. Dan ini kalau kita lihat kondisi sasis sudah sampingan, lur. Nah, ini sudah disambung las. Terus ini juga sambung las, mutar ke bawah. Jadi untuk keadaan sasisnya, mas, apa itu sudah pernah dulur, bisa pernah retak, bisa pernah patah. Ada berupa sambungan seperti ini. Jadi kalau sambungan ini bisa kuat, tidak akan jadi masalah. Tapi kalau tidak kuat, maka akan terulang, yaitu patah kembali. Di kondisi sudah tidak sempurna atau tidak seperti semula, ada perubahan-perubahan di dalam sasisnya. Untuk yang lain-lain kondisi 60% untuk bak kakinya ada retak-retak sedikit. Ini mobil ini awalnya penawarannya 25 lho. Dan terbeli atau deal harganya 20 juta. Kijang tahun 90. Ini kondisi depannya. Oke, sampai di sini dulu. Untuk informasi bincang-bincang kita tentang mobil. Oke, lur. Sampai jumpa di video berikutnya. Lalu jaga kesehatan, lur. Semangat ngopi hitam setiap hari, lur. Jangan lupa jamunya 3 bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.